Polisi hentikan pengguna jalan peringati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pengguna jalan diminta untuk turun dari kendaraan untuk hormat pada bendera merah putih yang dibentangkan di tengah jalan oleh anggota polisi, serta ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tepat di simpang 4 Jembatan Brawijaya, anggota Polres Kediri Kota menghentikan seluruh pengendara yang akan melintas. Melalui pengeras suara, polisi meminta masyarakat sekitar dan pengendara kendaraan bermotor diminta melakukan penghormatan bendera merah putih, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi musik melalui pengeras suara. Oleh sebab itu, kami memohon kepada masyarakat yang sekarang mengendari kendaraan, silakan mesinnya dimatikan. Kalau naik sepeda motor, silakan turun di sebelahnya. Pagi hari ini kami melaksanakan kegiatan penghormatan bendera dengan adanya detik-detik proklamasi dari anggota selalu lintas menempatkan 4 titik. Yang pertama, 4 titik itu di simpang 4 Alun-Alun, yang kedua simpang 4 Jembatan Brawijaya, yang ketiga di simpang 4 Semampir, dan yang keempat di depan Mako Satlantas Polres Kediri Kota, Jalan Brawijaya 25. Nah, kegiatan serentak tepat pukul 10.17 sampai 10.20 kita laksanakan penghormatan bendera diikuti oleh seluruh masyarakat yang ada di Kota Kediri yang bertepatan berada di simpang 4 Jembatan Brawijaya ini. Dan kita pandu sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Antusias warga dan semangat nasionalisme itu tampak pada ratusan warga dengan hikmat mengikutinya, dan mereka tidak mengira meskipun posisi di jalan masih bisa melakukan penghormatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bangga terutama untuk meningkatkan nasionalisme, dan apalagi di saat pandemik ini kita rasa prihatin. Penghormatan detik-detik proklamasi kemerdekaan yang dilakukan Polres Kediri Kota ada 4 titik. Simpang 4 Alun-Alun, Simpang 4 Jembatan Brawijaya, Simpang 4 Semampir, dan depan kantor Satlantas Polres Kediri Kota. Dari Kediri, Tim Baca ini melaporkan.